Oke, kembali lagi di Sugi Channel. Kita lihat sudah selesai dicat kapal yang besar ini. Kita mau lihat kayak gimana hasilnya. Nih, saksikan saja ini, lihat saja ini. Selesainya dicat ini. Oke. Kalau ada empat jangan sendirian. Nih, hasilnya ini udah cantik ini. Nih. Sudah selesai dicat kemarin itu yang pakai plamer kayak gini. Hasilnya begini. Mengkilat. Ini bambu. Nih hasilnya. Kalau mau datang di sini, komen saja. Nih. Kapalnya yang sudah renovasi dulu kemarin juga ini, yang sudah di amplas kemarin di gerinda sama dibuka catnya ini, kayak gini hasilnya. Hasilnya kapal ini, cara catnya ini, cara catnya ini luar biasa ya, mengkilat. Mengkilat nih. Kapal ini akan turun sekitar 5 hari yang lagi, turun di laut baru ke Kalimantan memperlihat kecantikan ini. Dari kapal Kalimantan ya datang ke sini. Kapal Kalimantan datang ke sini ganti cat atau dikupas kapalnya untuk diperlicin atau diperkilat itu. Komen saja di channel ini, di Sugi Channel. Catnya ini sama semua, di len dikasih nama atau di lenter atau di cat pakai lukisan, bisa semua di sini dengan alat biasanya saja seperti lengkuas kecil pakai untuk cat, bukan diko ya, bukan. Inai. Pian. Pian Inai. Kabar empo gau. Ini sementara diperbaiki, akan di sekitar 5 hari baru dikasih turun kapalnya, akan kembali ke Kalimantan. Kapalnya kan benih. Kalau kita pakai cat biasa saja, pakai koas, tidak akan mengkilat kayak gini, Pak. Malah, klakson. Ya, itu
Ini orang kapalnya ini dari Kalimantan ini. Nih. Yang pakai lagi pakai pegangan ini, pegang kunci-kunci atau baut itu. Nih. Beda kapalnya dari Kalimantan, orang sini. Orang sini, orang kapal di sini, kapal Kalimantan ini di bawah begini, di rata di bawah, sedangkan orang Mandar jauh, bulat dia punya pantatnya ini. Tapi yang buat kapal ini, yang Kalimantan ini orang Mandar. Thank you.